Mak kita bukan sembah berhala. Mak kita orang yang beriman. Mak kita tu orang Islam. Dia pergi masjid, dia baca Quran. 5 tahun boleh tak balik kampung. Kat manakah kita kata kita ni orang yang dalam keadaan anak yang soleh? Lain kalau mak kita suruh, hatta mak kita ajak kita menyekutukan Allah. Surah Luqman ayat 14 kata apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila mak kamu atau ayah kamu ajak kamu menyekutukan Allah, jangan taat. Ayat itu bersambung dengan wa wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Kamu kena suhbah, kawan baik dengan dia, rendah diri dengan dia, buat apa yang boleh. Anwar Seng, Dr. Anwar Seng, mak dia kafir, mak dia tak Islam, mak dia meninggal dunia. Dia anak yang sulung. Dalam kaedah budaya orang Cina, bila anak, bila mak meninggal, ayah meninggal, yang mengurus anak yang sulung. Dan dia dah Islam. Keranda dia yang sediakan, tempat abu dia yang sediakan. Bukan murah. Keranda pun harga dah 7-8 ribu. Sebab dalam budaya orang Cina, kalau berkahwin anak perempuan, dia ikut suami dia. Dia buat semua, cuma dia tak sembahyang. Dia cerita kat saya, sebab itu tanggungjawab dia sebagai anak yang mesti dia selesaikan. Kalau itulah keadaannya, Allah bagikan satu gambaran. Pertama, taat pada mak ayah kita dalam keadaan benda yang tak berdosa. Silakan. Silakan. Masa saya dekat universiti dulu, saya mengajar universiti tak lama, 17 tahun je. Dulu makan gaji lah, lah ni makan nasi. Tapi alhamdulillah, sepanjang saya dapat Islamkan 3 orang orang Sarawak. Tiga-tiga iman. Dekat luar dapat Islamkan 2 kadazan. Tapi saya nak sebut, yang saya Islamkan tu dengan izin Allah, sampai sekarang dah berapa belas tahun, keluarga tak tahu yang dia tu dah Islam. Sebab abang dia ni orang besar, padri besar Sarawak. Dia setiap kali balik rumah panjang, mak dia goreng makanan kegemaran dia. Apa dia? Daging babi. Dia tak makan, cuma mak dia tak tunjuk depan mak dia. Saya macam mana ustaz? Sabar je lah. Rezeki awak. Bila susah kita beribadah, pahala tu besar. Tuan-tuan yang datang sini sakit kaki, gout. Dengan yang datang tak gout. Yang gout pahala lebih besar daripada yang tak gout. Kalau orang sakit faham, ramai yang sakit lebih ramai datang daripada yang sihat. Cuma kita tak nampak benda ni. Lalu itulah keadaan dia dengan mak dia. Saya kata jangan lawan, jangan keras kepala, jangan. Sampai ugutan-ugutan dia bersabar. Kerana apa? Kerana kita ni sebagai orang yang beriman, kita tahu anak yang soleh macam mana. Cuma jangan makan lah.